5,000 kuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Kamal dari tim Celebes Magazine. Ini kebetulan ketemu Bapak ini bisa menerangkan tadi acara tersebut. Itu dalam rangka acara apa itu, Bu? Acara Maulid Nabi. Oh, acara Maulid Nabi, Bu ya. Artinya bertanda bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada berapa kuda itu yang dipakai biasanya? 12. Oh, 12 ya. Saya lihat juga ada seperti gadis-gadis yang di atas kuda itu. Kok persyaratannya bagaimana untuk bisa menunggangi kuda seperti itu? Mengaji. Oh, baru tamat. Oh, baru tamat mengaji ya? Naik kuda. Oh, naik kuda. Ya. Bukan hajat, tapi itu tradisi Mandar. Oh, tradisi Mandar ya, kalau ya. Ngaji ya, ya. Naik kuda. Iya, iya. Itu ada bunyinya rebana. Rebana ya? Iya, dikawal. Oh, iya. Ya. Maknanya apa itu, Bang? Tradisi Mandar. Oh, tradisi istilahnya ya. Rasa bersyukur kepada Tuhan ya. Yang Maha Kuasa, Bang ya. Tradisi budaya Mandar. Buat tradisi budaya Mandar, Bang. Iya. Iya. Kalau tahu kampung apa lagi namanya nih, Bung? Ban Mawar Bulak Masih. Thank you.
di sini untuk bisa memberikan keterangan sedikit terkait masalah acara apa tadi itu? Acara Maulid ya, yang tradisi Mandar. Ya, sedikit juga bisa mungkin sedikit menerangkan, Bung, terkait masalah itu tradisi Mandar itu, Bung. Ya biasanya itu, biasa-biasa itu. Oh ya, setiap acara penamatan Al-Qur'an, Bung, ya? Iya. Oh ya. Al-Qur'an. Ya. Kalau tema baca Qur'an, naik kuda nih. Oh iya. Yeah. Oh iya, yeah, Bung. Iya, yeah, makasih banyak, Bung. Barang Mamase. Desa Ringgeang, Banua Lamase. Banua Lamase. Iya. Oh iya, yeah, Bung. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama. Iya. Yeah.